Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apple Seacoast ini adalah salah satu destinasi favorit aku. Jadi teman-teman pasti lihat kalau aku suka sekali travel. Dan destinasi favorit aku adalah pantai. Jadi Apple Seacoast adalah salah satu kayak laut yang memang aku suka. Jadi makanya aku namain ini. Dan ini berbahan dasar Mother of Pearl. Memang sudah banyak sekali dipakai brand jauh lebih terkenal di dunia. Dan cuttingannya ini ada kayak star and moon, dan bintangnya adalah Azofranga. Karena ini sebagai apa ya, tanda terima kasih aku sama fans-fans di project sebelum aku, yaitu Cinta Buta. Guys, koleksi ini pokoknya cuttingannya tuh star and moon semua, yeah. Karena project aku Cinta Buta kemarin itu benar-benar sangat membekas di hati aku. Jadi dan ini Azov di situ berperan sebagai Azov dan aku berperan sebagai Aulia. And okay. Then we call each other bulan dan bintang. Oh. Yeah. Ini full star moon. Dan cocok sekali dirilis di bulan penuh cinta ini. Yes. Februari. Oke. Okay. Nah kalau tadi kamu terinspirasinya dari kecintaan kamu akan laut. Yeah. Kalau ini adalah favorite project. Seperti kita lihat namanya Aulia. Aulia itu adalah peran aku di project aku yang sebelumnya. Dan ini berbahan dasar star card. Ini pertama kali jewelry Indonesia menggunakan bahan dasar ini star card. Jadi biasanya kalau teman-teman membeli cincin, anting, gelang, kalung, itu semuanya cuma bulat aja biasa gitu. Tapi ini if you see it closely, ini bentuk dalamnya tuh bintang. Oh, jadi makanya kita begini star card. Detail sekali. Detailnya tuh dalam ininya bintang. Dan ini pun terbagi menjadi lengkap ya. Jadi ada kalung, ada anting, ada gelang. Saran aku sih di satu set ya. Jadi bisa dipakai di acara-acara resmi, di acara-acara nanti New Day Valentine. Ini sangat-sangat ringan dan sangat stretch. Jadi kalau misalnya mau beli hadiah atau beli buat siapapun, nggak usah diukur karena akan diikuti ukuran tubuhnya. Oh, jadi kita suka mau memberikan buat pasangan. Kadang-kadang ke muat ya, ada kekhawatiran itu. Tapi ini akan mengikuti dengan lekuk tubuh jari jemari Anda. Dan ini pertama kali again di Indonesia gold menggunakan bahan dasar stretchy seperti ini. Dan karena stretch, mungkin orang-orang nggak sadar kalau ini adalah emas asli karena gramnya juga nggak begitu banyak, jadi sangat-sangat affordable. Oke. Dan walaupun terlihat sangat ringan dan light, ini juga bisa dipakai di berbagai acara, ya. Mulai dari acara yang casual sampai yang resmi sekalipun. Kamu bisa match and match dengan look kamu. Satu lagi, ini terinspirasi dari kegiatan-kegiatan aku. Karena aku sekarang suka olahraga, aku suka dance, aku suka pole dance, dan lain-lain. Ini inspired dari kegiatan aku. Jadi aku maksudnya ingin ngasih tahu sama teman-teman kalau walaupun dengan kegiatan yang sangat aktif, kita tetap bisa pakai diamond gitu. Karena ini sangat-sangat ringan. Oke, jadi tidak akan di berries. Oke, berries ini inspired dari makanan favorit aku. Jadi aku ini orangnya sweet tooth, aku suka banget manis, aku suka dessert. Jadi makanya kita pilih berries. Dan ini pertama kali di Indonesia, gold bisa mengeluarkan warna. Oh iya? Ya, jadi kalau can I? Dicium, ini wanginya wangi kuning. True! Jadi teman-teman juga bisa menghemat dari namanya parfum. Jadi kayak, ini bau dari mana ya? Gallery. Kalau yeah. Cool. Oke, okay. Wow, menarik sekali. Jadi ini pun kamu untuk memberikan kepada teman-teman tersayang juga bisa, buat keluarga juga bisa, buat diri sendiri, no problem. Menarik sekali, jadi bisa mengeluarkan wangi yang terus-terus ya. Iya, betul. Dan bentuknya teddy bear, karena memang aku suka teddy bear. Dan yang paling penting tadi, ini bisa mengeluarkan wangi. Oh, ini
kita sampai ke koleksi terakhir kamu. Ini kalau kita bisa lihat ada inisial-inisial nama. Kalau teman-teman di sini juga bisa custom nih. Bisa. Kita sediain A sampai Z. Ini Renaissance. Jadi Renaissance itu adalah zaman art Europe dulu sekali. Nah, di zaman itu semua art menggunakan bahan baku marble. Makanya kita bisa lihat ini kalau dari Tibet, ini pertama kali juga di Indonesia kita memadukan marble dan gold. Jadi ini real marble dan kita kolokain sama gold. Dan ada inisial namanya. Ada inisial namanya. Dan kita di sini ada necklace, ada gelang. Kalau dari seluruh koleksi, kamu kalau harus memilih walaupun tidak fair ya. Cuman yang kayaknya, okay, ada mungkin saran juga untuk teman-teman yang mungkin mau memberikan kado untuk pasangannya. Mulai dari mana dulu nih? I gotta say mungkin yang Aulia dulu. Aulia dulu. Karena di collection Aulia tuh benar-benar kayak cantik banget, bagus banget kalau untuk ngasih ke pasangan atau buat engagement dan lain-lain. Mungkin koleksi-koleksi lain seperti ini lebih ke casual, karena aku pengen Nikita Willy Gold ini bisa dipakai dalam keadaan formal dan juga casual, bahkan sampai olahraga pun kamu bisa.